Nah, kalian saturasinya atur ke 32. Kalau udah kembali, terus tambah efek lagi. Terus pilih ini, warnain cahaya lagi ya. Terus pilih ini, sorotan dan bayangan. Nah, high lightnya kalian atur ke 115, terus bayangannya kalian turunin ke 70. Nah, oke, kalau udah, tambah efek lagi. Tambah efek, terus kalian ke blur ini ya, blur. Pilih yang pertajam. Kalau udah, radiusnya kalian mentokin ke 10, kekuatannya kalian turunin ke 0,4. Oke. Nah, ini udah. Terus kalian tinggal klik tambah lagi. Ini keluar ya, klik tambah. Pilih yang kotakan. Kayak tadi, regangkan ke area komposisi. Terus gedein. Habis itu efek, tambah efek. Ke lainnya, pilih salin latar belakang. Kalau udah, kalian tambah efek lagi. Terus kalian ke matte maskey. Ini matte maskey. Terus kalian pilih yang ini, skema vignette ya. Pengaturan standar. Nah, di sini roughness-nya kalian turunin sampai 0. Terus fader-nya kalian naikin mentok sampai 1,000. Kekuatannya kalian turunin ke 600. Terus ukurannya kalian besarin ke 135. Nah, kalau udah kalian klik keluar. Ini udah. Terus kalian klik tanda plus. Pilih yang bundar ini ya, yang bulat nih. Nah, terus kalian klik titik tiga lagi, regangkan ke area komposisi lagi. Ke move and transform, gedein dikit sampai 2000 aja. Oke. Habis itu kalian klik efek, tambah efek, pilih salin latar belakang lagi. Nah, kalau udah kalian tambah efek ke blur, ke blur, terus pilih ini. Gaussian blur. Nah, di Gaussian blur kekuatannya kalian tambahin sampai 1920. Nah, kalau udah kalian keluar ini ya, pencet ini. Terus pilih blending and opacity. Nah, habis itu kalian pilih ini kontras. Kalian pilih yang overlay. Nah, habis itu kalian turunin ini sampai 40. 35, 35 ya. Nah. Oke. CC-nya udah jadi. Jadi kita cuma butuh 3 ini ya. 3 ini nih, 1 2 3. Oke, mungkin ini nih segitu aja tutorialnya. Terus kalau misal, wah kurang terang bang, kurang terang. Nah, kalian bisa terangin di ini, paparan gamma. Nah, eksposurnya kalau kurang terang, kalian naikin aja tuh. Naikin aja eksposurnya. Kalau keterangan, kalian turunin aja eksposurnya tuh, nanti gelap. Kalau kurang terang, eksposurnya naikin aja sesuai selera kalian. Oke, thank you udah nonton tutorial yang gue bikin ini ya. Maaf lama upload videonya. See you.